Mengawali sekitar Jambi, pemirsa, baraknya aksi geng motor di kota Jambi akhir-akhir ini membuat masyarakat kota Jambi khawatir. Masyarakat kota Jambi berharap kepada aparat kepolisian dapat meningkatkan pengamanan. Maraknya aksi geng motor di kota Jambi akhir-akhir ini membuat masyarakat kota Jambi khawatir dan berharap kepada aparat kepolisian dapat meningkatkan status pengamanan. Seperti beberapa waktu lalu, tim patroli Serigala Kota Polresta Jambi telah berhasil memetakan kelompok-kelompok geng motor yang beroperasi di wilayah kota Jambi dan bertahap melakukan aksi pemberantasan terhadap kelompok berandalan yang meresahkan warga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Eko, salah seorang juru parkir di kota menyebut, akhir-akhir ini ia was-was terhadap maraknya aksi berandalan bermotor yang kerap beraksi saat malam hari. Menurutnya, para orang tua di kota Jambi mesti melakukan penjagaan ekstra ketat kepada anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi berandalan bermotor yang meresahkan tersebut. Lebih lanjut, Eko yang kerap bekerja hingga malam hari ini mengharapkan pihak aparat keamanan sebaiknya tidak mentoleri aksi berandalan bermotor yang beraksi. Bagi masyarakat, ya namun khawatir waktu pasti. Kenapa dengan maraknya geng motor ini kan, ya pertama ya pasti meresahkan masyarakat, itu kan gitu. Nah kedua juga mengganggu keamanan orang berjalan kaki, orang lewat, ternyata orang yang tidak bersalah bisa jadi sasaran. Makanya dengan adanya geng motor sini buat nyetajam, sementara dia mereka tidak tahu dan tidak menyadari dengan keadaan seperti itu kan banyak merugikan orang lain. Hal senada juga disampaikan M. Ali Anafi dan Ardi yang merupakan driver ojek konvensional dan driver ojek online. Menurut Ali, di wilayah tempat tinggalnya di kawasan dekat Alfamart Beringin kerap terjadi aksi-aksi berpotensi kriminal seperti jambret, copet, dan pencurian. Secara pribadi, ia juga mengharap kepada aparat kepolisian agar rutin melakukan patroli setiap 3 jam sekali agar bisa mencegah terjadinya aksi kriminal. Sama-sama lagi terjaga diri. Iya. Kalau di soto diperatasi, ya boleh. Begal. Kita khawatir juga kalau kita kita kendaraan ini kan. Iya. Agak sanksi juga kan. Iya. Tidak tadi keamanan lah dari apa ya kepolisian ya patroli itu ya patroli setiap saat apa tipe jam. Menurut saya sih kalau geng motor ini sudah sangat meresahkan mas buat masyarakat mas, terutama ojol bagi yang on beat sampai subuh gitu. Nah mengkhawatirkan ya pak ya. Ya betul. Sejauh ini Bapak turun ke lapangan nih Pak, ojol nih di daerah mana aja Pak, paling jauhnya, dari mana ke mana? Kalau saya paling jauhnya melewati dari UIN. Dari UIN? Ya, itu yang paling jauh. Paling jauh. Arah mau ke... apa? Mendalo. Ah iya, itu aja. Kalau bisa sih, kalau untuk pihak kepolisian, kalau bisa rutin lah keliling-keliling dari jam 12 malam, kalau bisa dari jam 12 sampai jam 5 subuh, kalau bisa keliling lah bergantian, berkelompok gitu lah. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.